Monsenyur Roni, kami ucapkan selamat bergabung di Kolegium Para Uskup. Monsenyur Roni, silahkan nanti belajar dari semua yang mengelilingi, yang tidak asing wajahnya dari Monsenyur Roni. Kita semua sudah saling mengenal, banyak di antara kita yang sudah pernah bertemu di Roma. Nah, karena itu saya yakin partisipasi dan juga tabisan hari ini akan semakin memantapkan Monsenyur untuk masuk dalam lingkungan para uskup. Jadi selamat datang, tabe. Atas nama Keuskupan Manokwari Sorong, saya mengaturkan salam bahagia dan profesiat kepada Bapak Uskup Agung Kupang yang baru, Monsenyur Hieronymus Pakenoni. Kami berbangga Keuskupan Agung Kupang mengalami suatu masa transisi yang sehat, yang mantap, dan yang mudah-mudahan bertanggung jawab untuk kelanjutan estafet penggembalaan Keuskupan Agung Kupang dari tangan Monsenyur Piturang ke tangan Monsenyur Hieronymus Pakenoni. Selamat dan profesiat. Saya Monsenyur Sutrisno Atmoko dari Palangkaraya mau mengucapkan selamat dan juga untuk Komsos yang berkarya untuk meliput dan kemudian menyiarkan kepada semua umat yang dengan itu bisa menikmati hasil dari apa yang dilakukan dengan meliput tapisan ini. Selamat profesiat ya. Selamat pagi, saya Monsenyur Siprianus Hormat, Uskupan Ruteng. Saya sempat ini atas nama pribadi dan seluruh imam mengucapkan profesiat dan selamat untuk Monsenyur Roni Pakenoni. Jadilah gembala Tuhan yang setia dalam melayani seluruh umat Allah Keuskupan Agung. Selamat masuk dalam kolegialitas para uskup, khususnya di Nusa Tenggara. Kehadiran Bapak Uskup pasti akan membawa pikiran-pikiran baru bagi kebersamaan kita ke depan. Terima kasih, profesiat dan selamat. Saya Monsenyur Agustinus Agus, Uskup Agung Pontianak, mengucapkan selamat kepada Uskup Agung Kupang yang baru, Monsenyur Hieronymus Pakenoni, yang pada hari ini ditabiskan sebagai Uskup Agung Kupang. Semoga Bapak Uskup sungguh-sungguh bisa menjadi gembala yang baik, yang berbau domba. Sekali lagi, selamat dan selamat juga kepada seluruh umat Uskup Agung Kupang. Saya mengucapkan selamat dan profesiat kepada Monsenyur Hieronymus Pakenoni sebagai Uskup Agung Kupang, di mana Uskupan Agung Kupang juga banyak pastor-pastor yang membantu dan pernah mengalami pastoral di Keuskupan Padang. Maka kami ikut bergembira atas perayaan ini dan bisa hadir untuk mendukung dalam doa dan semangat sama Pastor Monsenyur. Kami para uskup Papua mengucapkan selamat kepada Monsenyur Hieronymus Pakenoni. Kami sungguh bangga bahwa ada lagi seorang uskup baru. Kami berjuang supaya para uskup membentuk sebuah persaudaraan, menjadi contoh persaudaraan umat, persaudaraan masyarakat. Profesiat, profesiat, profesiat. Oke. Yesus, Tuhan,
dari diose dari keuskupan Dili konferensi episkopal Timorense mengucapkan selamat profesiat kepada Monsignor Hieronymus Pakenoni yang telah dia akan ditabiskan dari pemimpin keuskupan Kupan ini. Semoga sukses dalam menjalankan tugas-tugas pastoralnya dan begitu lebih sukses dalam karya nanti akan datang. Luar biasa katedral baru. Terima kasih banyak Monsignor Petrus. Terima kasih banyak para Romo, umat Allah, Keuskupan Agung Kupang. Syukur kepada Allah. Selamat profesiat bagi Monsignor Hieronymus Pakeneno atas tabisan menjadi Bapak Uskup Agung, Keuskupan Agung Kupang. Semoga semua diberkati Allah dan karya pastoralnya juga dilindungi dan diberkati Allah. Saya Yohanes Franciscus Lema atau Ansi Lema, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat profesiat, congratulations buat Yang Mulia Monsignor Hieronymus Pakenoni PR yang hari ini ditabiskan sebagai Uskup Agung Kupang. Kita hadir bersama untuk mendoakan Monsignor Hieronymus Pakenoni PR sehingga kemudian ke depan bisa secara totalitas mengembalakan umat di Keuskupan Agung Kupang. Dan kami juga menyampaikan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada Monsignor Petrus Turang yang telah mengabdikan dirinya untuk melayani gembala di Keuskupan Agung Kupang. Saya Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Pejabat Gubernur dan semua pimpinan tinggi pratama dan semua staf dalam lingkup pemerintah provinsi mengucapkan profesiat, salam sukses dalam tugas penggembalaan untuk Yang Mulia Monsignor Hieronymus Pakenoni. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fahri Sifunai, Pejabat Wali Kota Kupang. Hari ini kami hadir di Katedral Kupang untuk menyaksikan pengukuhan Bapak Monsignor Hieronymus sebagai Uskup Kupang. Oleh karena itu, atas nama seluruh pemerintah, masyarakat dan seluruh masyarakat Kota Kupang menyampaikan selamat dan profesiat kepada Monsignor Hieronymus. Saya Antonius Ngaarua mengucapkan selamat berbahagia untuk Monsignor Hieronymus Pakenoni. Saya John Tanur dari Umat Keuskupan Natambua mengucapkan profesiat untuk Uskup Hieronymus. Semoga sehat-sehat dan sukses di dalam tugas. Selamat untuk Uskup Agung baru kami, Monsignor Hieronymus Pakenoni. Saya dari Paroki Santo Franciscus dari Assisi Betempol 2. Seluruh umat menyatakan terima kasih kepada semua yang hadir yang telah merayakan Ekaristi ini dan khusus kepada pimpinan gereja dalam hal ini Siri Paus yang telah melantik dan menugaskan Monsignor Hieronymus Pakenoni sebagai Uskup Agung kami. Dan hari ini hari pentabisan, kami semua umat mendukung dan kami mendoakan. Saya Bapak Wes Fahik sebagai teman kelas satu angkatan dari seminari menengah sampai dengan seminari tinggi mengucapkan selamat dan profesiat kepada Monsignor Hieronymus Pakenoni yang hari ini ditabiskan menjadi uskup
Agung Kupang. Semoga Bapak Uskup dapat melaksanakan tugas pengabdiannya sebagai kepala umat di Keuskupan Agung Kupang dengan sebaik-baiknya. Kita mengucapkan profesiat kepada Monsenyur Hiro Pakenone yang hari ini ditabiskan menjadi Uskup Agung Keuskupan Agung Kupang. Sebagai orang Timor ikut bangga karena salah satu putra terbaik dari Timor dipilih oleh Tuhan untuk menggembalakan umat di wilayah Keuskupan Agung Kupang ini. Profesiat Monsenyur Hiro, Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap pelayanan.